Ini bonsai yang juara di pameran bonsai. Mas. Oh ya benar kau sih kau kan awal lah. Bunca kantang. Umur tim umur 35. Alamatnya Sidoarjo Jawa Timur. Jauh-jauh dari Jatimulyo. Bawa berapa kemarin? Bawa 2 pohon. Kelas apa? Kelas prospek sama Madia. Yang sancang juaranya Madia. Yang juara yang Madia. Itu jenis pohon apa, Mas? Sancang. Sudah berkali-kali juara atau baru? Baru tampil perdana ini. Umur berapa apa? Kalau dari program kurang lebih 40 lebih. 40 tahun? Ya, itu kan meneruskan. Pernah ditawar orang enggak? Untuk saat ini masuk penawaran sudah 500 lebih lah. 500 lebih. Kalau mintanya jenengan? Enggak ada ukuran. Masih suka soalnya. Masih suka. Berarti bisa sampai 1 M? Bisa, saya latih lah soalnya. Ini kan punya si bos, ya. Saya kan cuma trainer ya, penggarap. Bosnya namanya si Andri Kristanto. Itu apa, pengusaha apa? Properti, orang properti. Tapi beliau hobi bonsai juga. Kesannya ini dengan pameran di Kraken ini gimana? Alhamdulillah sesuai ekspektasi dan target. Dan animo masyarakat di sini, khususnya pecinta bonsai Kota Sragen, sangat antusias. Berapa hari di sini? Penggantian media minimal 4 bulan sekali, sama obat anti hama ini, insek juga. Kalau bonsainya ini umur berapa tahun? Kurang lebih 40 lebih lah. 40 tahun. Dari bahan setengah jadi saya tinggal meneruskan. Mas sempat percaya enggak? Sempat kaget enggak jadi ya, juara ini? Targetnya sih cuma basin glass. Cuma ya alhamdulillah lah. Dapat juara ini. Baru pertama tampil ini, perdana. Berapa hari ini? Kalau saya nginep pas pengiriman pohon kurang lebih 3 hari. Pulang pengambilan ini kan. Kan PWB ini kan organisasinya se-Indonesia. Jadi ada undangan resmi dari tiap cabang. Oh, ini mewakili dia, mewakili cabang. Dari temannya dari Jawa Timur banyak. Ini ada yang dari Ngawi, ada yang dari Madiun, Tulungagung. Ini banyak apa, Pak? Ponorogo. Iya, ada Ponorogo. Nah, sebagai juara kayak gini nanti harganya turun gitu. Ya, otomatis kebanyakan rata-rata, tapi ya masalah harga relatif lah. Iya,